Assalamualaikum. Selamat datang ke Patam Vlog. So hari ni, so hari ni apa? Hari ni lah. Tadi aku buat video ni, aku buat video lagi. So siapa yang tengok video aku, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share. So hari ni aku nak kongsi sikit saja, aku ambil masa hampa sikit untuk apa tengok video aku. So aku nak ucapkan tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana dipilih menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Alhamdulillah kita dah ada Perdana Menteri. Kita dah ada Perdana Menteri semula. Itu je. Dan juga kepada tuanku, ke bawah dulu yang maha mulia, tuanku yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. Terima kasih tuanku kerana memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pemimpin kami yang seterusnya. InsyaAllah kita harapkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dapat menjalankan tugas-tugas sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. So aku tertarik dengan Yang di-Pertuan Agong kita ni. Sebab Yang di-Pertuan Agong kita ni, dia terlalu dekat dengan rakyat tau. Dia terlalu dekat dengan rakyat. Maksud aku yang dekat dengan rakyat tu, dia tak kisah siapa pun kita yang ada di bawah ni. Aku rasa dia dengar apa yang kita rintihkan. Apa yang kita rintihkan tu dia dengar. Alhamdulillah. So awak yang kereta banyak sangat kan ni. Alhamdulillah. So sebab aku tengok dalam masa kemelut politik, dalam kemelut politik Malaysia dalam masa minggu, dua minggu ni, seminggu lebih, daripada Tun M letak jawatan dan dilantik kepada Perdana Menteri interim, daripada dia letak jawatan, bursa saham kita memang jatuh merudum. Alhamdulillah. Dan kita juga tidak ada PRU ke-15 dalam masa terdekat. Sebab apa yang aku kata alhamdulillah, sebab aku rasa kita boleh jimat duit kat situ. Duit yang dia pakai untuk PRU pun duit kita juga kan. Itu aku rasa memang sangat terbaik. Tuanku Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan, dan aku tu memang tertarik sangat dengan Yang di-Pertuan Agong. Dia apa, tuanku bagi makan dekat petugas-petugas media di depan istana, petugas-petugas media yang sanggup berpanas daripada pagi sampai ke malam pagi selama beberapa minggu ni, seminggu ni. Memang mereka terlalu letih. Tapi bila letih tu, tuanku keluar jumpa, hantar makan. Oh syok, dapat KFC, dapat McD. Mula-mula KFC, lepas tu McD, lepas tu nasi ikan patin kalau tak silap. Lepas tu ada pula hak ni yang aku geram. Hak ni yang aku geram. Lori Milo. Lori Milo dia pergi parking depan Istana Negara. Mai parking depan rumah aku pula. Aku dah lah tagih Milo tu lama mana dah tak dapat. Ui, Milo tu zaman sekolah mah beratok 3 kali. Ni bukan beratok dah kata tadi. Sampai orang nak jaga Milo tu kenal. Tapi aku harap Malaysia kembali aman. Memang aman pun Malaysia, tak ada masalah pun. Sebab kalau negara lain ada kemelut politik, memang confirm perang. Tapi Malaysia, kita ada raja berperlembagaan, kita ada sultan, kita ada Yang di-Pertuan Agong. Jaga keamanan kita, jaga agama Islam kita dengan kuat. Alhamdulillah, syukur pada Ya Allah, kita masih aman. Walaupun kemelut politik kita boleh menghampiri kepada PRU, tapi tak jadi PRU. Kalau jadi PRU, kita punya costing untuk PRU mungkin 800 juta. Kalau tak silap akulah, 800 juta banyak weh. 800 juta. Ambulis juta pun tak tahu nak buat apa lah. Ni 800 juta banyak. Kalau tak silap Suruhanjaya pilihan raya kata 800 juta costing untuk buat pilihan raya umum ke-15. Kalau tak silap lah. Tinggi tu. Sebab duit 800 juta tu kita boleh buat macam-macam, bagi kepada rakyat ataupun kita bagi untuk buat infrastruktur hospital, naikkan kita punya servis. Dan aku tengok PM interim umum dapat elaun kepada kakitangan kerajaan 400 siapa yang berada di front line dekat depan, contohnya doktor, nurse yang jaga kaunter apa semua dekat hospital, dapat elaun 400 dan 200 kepada immigration dan juga yang lain kot. Aku tak faham lah yang tu, hampa cari sendirilah. Aku tengok dekat berita, aku ikut perkembangan politik dalam masa minggu ni. Memang aku ikut lah walaupun aku tak minat. Tapi ini salah satu pendapat aku. Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-8. InsyaAllah akan angkat sumpah esok pagi sebagai Perdana Menteri. Dan mungkin gabungan daripada
tiga parti ataupun empat parti orang Melayu kita ni, kita mengekalkan dan mengutuhkan lagi kita punya semangat agama, bangsa dan negara. Okey, agama kita letak nombor satu, politik tu kita letak nombor dua ataupun nombor tiga ataupun last sekali. Agama, bangsa dan negara. Politik, jangan sebab politik kita bergaduh. Kita sebab sekarang ni aku tengok dekat Facebook pasal politik, pasal contoh macam Pakatan Harapan punya kita tun, aku tengok orang maki je dekat bawah tu. Aku tak faham kenapa kita perlu maki kalau kita tak suka. Jangan maki, kita dapat dosa kalau kita maki. Kita maki orang buat apa? Tak dapat apa kalau kita maki dan dia tak dengar pun. Makian kita tu dia tak dengar, tapi Allah dengar, malaikat catit. Itu je aku nak cakap. Kalau malaikat catit, kita nak minta maaf dekat dia nanti bila dia dah mati macam mana? Tak perlu. Kalau hampa rasa, hampa rasa macam tak puas hati dengan okey kerajaan ni, saya tak puas hati, hampa tulis surat rasmi, hantar kepada penyimpan mohon-mohon besar raja-raja. Ada cara, hampa jangan baca lah perlembagaan. Ada cara dia kita nak kita nak suarakan pendapat kita. Ada cara. Hampa buat surat hantar Jabatan Perdana Menteri ke, hampa boleh hantar benda tu. Tak ada masalah. Tak salah pun, tak salah daripada dari segi undang-undang, InsyaAllah. So kita doa yang baik-baik untuk Malaysia. Aku pun tengok bursa saham kita memang jatuh. Member aku yang mana buat travel dekat Siam, yang mana bawa orang pergi Thailand, bawa orang pergi di sini, pergi sana, ada travel, dia pun pening sebab duit kita jatuh teruk. Sebab kalau duit kita jatuh teruk, pertukaran wang asing tu, hoi, sakit weh. Memang sakit. Siapa yang dah perancangan nak pergi bercuti, tiba-tiba duit jatuh, dah bajet dah macam tu, tiba-tiba kena keluar tambahan, hoi, sakit weh. Aku rasa itu sahaja yang aku boleh cakap. So siapa yang tengok video aku, tolong apa? Tolong like, tolong share, tolong subscribe. Dan jika ada hampa ada pendapat pasal ini, hampa boleh komen dekat bawah. So lah ni aku nak pergi cari cold fever, anak aku memang demam. So kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share. Bye bye. Assalamualaikum.